Yo, what's up guys? Selamat datang kembali ke Tuna & Fail bersama saya Bob Ida dan special guest Kwang aka Kiriwang. Emang masih spesial? Special, sama special kalau kamu di sini. So guys, banyak orang request video tentang skinny fat. Kan banyak orang bertanya, aku harus ngapain kalau misalnya aku skinny fat, aku harus cut, bulk, dan gimana aku harus latihan dan lainnya. Skinny fat itu sebenarnya apa? Itu sebenarnya seperti nama itu udah bilang, kita dalam kondisi skinny tapi tetap fat. Itu mungkin dengan kita kecil, ya kurus, tapi perut kita gede, buncit gitu. Dan kita mau jelaskan apa yang kalian bisa lakukan supaya tubuh kalian progress gitu. Dan kalian yang baru punya satu teman yang punya pengalaman yang bagus dengan skinny fat dan kamu bisa share sama mereka. Oke. Okay. Ya, baru-baru ini ada teman aku yang minta aku nasihat gitu buat buat punya badan yang bagus karena dia tuh seorang pemain bola gitu. Jadi dia mau menjadi punya badan yang seperti pemain bola yang dia cita-citakan gitu. Dia mau jadi seperti Neymar gitu kan. Terus dia memutusin buat ikut fitness sama aku gitu. Jadi aku bimbing dia gitu. Aku kasih dia motivasi, aku kasih dia nasihat, kasih dia makanan apa yang bagus. Karena dia mau jadi kurus gitu kayak Neymar gitu. Jadi tujuan kita waktu fitness tuh ya kita mau bikin dia makin kering gitu kan. Jadinya dari yang dia emang tangannya kecil-kecil gitu juga, terus perutnya juga gemuk juga ya kayak sebenarnya kalau bilang skinny fat. Nah, pas dia mau kurusin, dia udah berhasil dalam 2 bulan. Dari bulan akhir Mei gitu kayaknya. Terus sampai akhir Juli gitu. Dia berhasil turun kayak 10 kilo gitu, 12 kilo dari yang 70 ke 59. Dan aku juga kaget gitu sih, wow, kalau dia buka baju itu benar-benar wow kayak pemain bola gitu. Perutnya rata, ada garis-garisnya juga. Terus punggungnya juga agak lebar. Tapi kalau dia pakai baju, dia kelihatan kayak ceking gitu, kayak orang sakit. Kayak kena narkoba gitu, sampai pacar aja juga kaget gitu, sedih banget ngeliat dia gitu. Jadinya, jadi sekarang keputusannya di kamu gitu. Kalau mau dari skinny fat mau jadi kurus dulu, kamu konsekuensinya, kelebihannya itu kamu ya bisa jadi otot. Tentu saja ototnya juga akan membesar karena awal-awal gitu kan. Ya, tentunya ototnya akan besar dan juga garis-garisnya langsung kelihatan gitu. Tapi konsekuensinya ya kalau pakai baju kelihatan kayak orang sakit, kayak orang lagi stres. ya gitu. Mungkin juga di muka kan kelihatan. Di muka jadi tirus banget. Jadi pipinya ya kayak gitu, pipinya hilang. Dari yang biasanya orang Indonesia pipinya tembem gitu kan. Ya. Kalau misalnya skinny fat emang gitu pipinya tembem. Tapi karena pipinya tembem tapi tangannya kurus dan perutnya gemuk. Tapi kalau udah kurus gitu, kering gitu maksudnya badannya, otot-ototnya kelihatan, jadi pipinya semuanya kayak hilang gitu. Iya. Jadi pilihannya itu mau bulking dulu. Menurut aku sih kalau mau kelihatan kayak progresnya kelihatan dari fitness ya bagusan bulking dulu. Tapi kalau kelihatannya pas pakai baju kelihatan kayak lu oh anak fitness gitu, gedean, mending bulking. Tapi kalau kalau mau yang kurus ya konsekuensinya itu semuanya keputusan dari mereka kan. Maksudnya kalau mau bulking mereka akan lebih gede, dan misalnya kalau mereka ambil keputusan untuk cut ya mereka kelihatan lebih cut, maksudnya six packnya lebih kelihatan, garisnya lebih kelihatan. Tapi kalau pakai baju kelihatan seperti orang sakit. Dan itu sama kalau banyak orang dalam kontes diet pasti mereka juga kelihatan kayak orang sakit kalau nggak pakai dari baju. Muka ya kalau dari muka pakai baju. So kan Kiriwang udah jelaskan itu semua, dan aku juga mau kasih kalian saran aku gitu. Sebenarnya kalau orang yang skinny fat berarti dia maksudnya belum benar sama diet dan fitnessnya dia kan. Kalau gak mungkin ada orang dia udah misalnya makan yang benar terus 5 kali seminggu fitness tapi dia masih skinny fat. Gak pernah kulihat orang kayak gitu dan gak ada gitu kayak gitu. Kalau makannya benar sih, kalau makanan benar sama gak mungkin. Dan cara latihan benar gak mungkin kalian skinny fat. Dan itu berarti mungkin dulu kalian belum pernah fitness, jadi kalian masih pemula dan baru kalian mulai dengan fitness skinny fat. Atau mungkin kalian udah setengah tahun fitness, satu tahun fitness, tapi mungkin kalian cuma 1-3 kali seminggu ke fitness dan itu juga gak cara yang benar. Kalian lakukan apa aja semau kalian dan diet kalian juga gak benar ya.
Jadi kalian di point yang awal gitu, jadi kalian baru mulai dengan fitness gitu, maksudnya baru mulai di jalan yang benar. Dan menurut aku kalian mau bulk atau maupun cut, pasti progresnya ada, pasti kalian kelihatan lebih bagus daripada sebelumnya. Kalau misalnya kalian mau bulk, kalian pasti lebih gede dan lebih cut juga. Kenapa lebih cut? Karena kalian baru mulai dengan fitness, itu juga dibilang noob gains. Baru kita mulai, pasti langsung kelihatan bang keluar semua gitu. Ototnya selalu jadi lebih besar, lebih besar daripada kamu gak latihan. Iya. Tapi itu baru awal startnya itu kan, baru startnya, dan kamu dapat noob gains itu. Maksudnya itu di tiap orang beda, tiap orang punya genetik dan lain. Mungkin di beberapa orang langsung bicepsnya jadi gede, dada jadi gede, atau yang bahu, gak tahu. Itu tergantung genetik kalian, tapi pasti ada progresnya. Juga kalau misalnya kalian ambil keputusan untuk cut, kalian bisa cut, tapi mungkin kalian lebih kelihatan lebih gede gara-gara noob gains itu, dan kalian lebih cut. Jadi maupun bulk atau cut, progresnya pasti ada, dan itu pasti kalian kelihatan lebih bagus daripada awalnya. Yeah. Jadi sebenarnya pertanyaan yang aku harus ngapain, bulk atau cut, sebenarnya kalau dalam keadaan skinny fat, bulk atau maupun cut, dua-duanya pasti bagus buat progres kalian. Jadi itu semua seperti Kirion tadi jelaskan, itu semua tergantung yang kalian mau gitu ya. Itu beda, misalnya kalau aku mau berenang kelihatan kayak binaraga dan mau jadi gede, ya tentu aku harus bulk. Ngapain ku cut sekarang di mana di dalam kondisi yang sebenarnya ku bukan ada fondasi gitu. Itu nggak masuk akal. Tapi misalnya kalau aku tipe orang yang skinny fat dan aku cuma pengen punya six pack, aku cuma mungkin kalau aku ke pantai, aku pengen orang yang wow, dia punya badan yang okay gitu, bagus, atau dia punya six pack, atau aku mau ajak gitu, misalnya aku pemain basket dan aku nggak pengen perut aku buncit, terus aku mau misalnya aku pakai tank top, ada kelihatan sedikit garis dan lainnya, ya mungkin kalian bisa cut aja gitu ya. Tapi itu semua seperti tadi Kiri yang bilang, semua tergantung kalian. Yeah. Tapi emang benar sih, apa temen gue pas awal-awal tuh emang beban akarannya naiknya cepet banget. Yeah. Bench press dari cuma kayak 10-10 jadi langsung 15-15 gitu dalam satu minggu. Yeah, tapi itu kan kata Newkins itu akan ada point di mana sekarang kalau kita udah 1 tahun latihan, setengah tahun latihan, di mana itu stuck gitu. Tapi itu awalnya itu. Yeah. Itu kan semua, atau ada yang masih kamu mau share sama mereka atau? Udah sih. Udah, oke. Semoga kalian belajar banyak dari video ini, skinny fat. Ingat lagi, itu semua tergantung kalian, mau bulk atau cut. Yang penting kalian latihan yang benar, sama diet kalian benar, atau makanan kalian benar, pasti semua akan berhasil, dan kalian pasti akan mengalami progress. Yeah, guys, so kalau kalian belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe ke channel ini, karena banyak video lagi akan upload tentang fitness, motivation, dan semua tentang fitness dan lainnya. Dan like video ini. Kalau masih ada pertanyaan tentang skinny fat, langsung tulis di komen, pasti kita jawab. Dan see you next time guys. It's your boy, Tuna and Fit, Keto the Wang. Let's get it guys.